Kita baru selesai latihan, tim sudah siap untuk pertandingan besok. Ya, kita tahu pertandingan sangat penting buat kita. Semoga semua yang kita plan jalan lancar dan bisa meraih poin. Persiapan besok menghadapi 5 menit. Insya Allah saya dan teman-teman semua dalam keadaan sehat, siap semua. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa diwujudkan besok, bisa diberi kemudahan untuk naik 3 poin. Yang saya lihat dua pertandingan terakhir ya, sudah mulai kegiatan Dewi Rapi, ya, Dewi percaya ini. Mungkin kita luar pada dari situ motivasi mereka dengan kemenangan terakhir. Ya, kita dari beberapa pertandingan terakhir mungkin kita lagi sedikit kena mental karena tidak bisa menang. Terbiasa ada kesalahan sendiri yang bikin kita jatuh mental di pertandingan. Ya, kita berusaha perbaiki mental dan ya ada di belakang ada pengganti, mungkin juga di depan seperti tadi bilang ada beberapa peluang yang kita tidak bisa manfaatkan. Mungkin harus lebih tenang untuk fisik, no? Kita sudah tahu, sudah bicara dan berusaha kembali seperti awal, no? Kalau kondisi teman-teman sangat ingin memenangkan pertandingan ya, karena kita ingin mengubah tren negatif kita juga dan kita bisa mengatakan mentalnya juga kembali, makanya teman-teman, saya lihat pada semuanya pada hari ini sedikit dan semoga berjalan dengan baik untuk dari besok dibantu Tuhan juga untuk dipulang. Ya, ada kemungkinan satu dari dua bisa turun. Oke. Okay. Dia pemain bagus ya. Saya dari semua pemain dewa juga bagus semua. Jadi semua wajib diwaspadai mau dari sisi mana saja. Tapi kita harus fokus. Kamu lain dan saling